Hey, welcome back to the Cari Fun. Mantap. Okay guys, hari ni kita nak main satu game yang menguji rahsia mereka, menguji ketidakpuasan hati setiap orang di dalam AI team. Dan terimalah bulatan ini. Okay, so game apa yang kita akan main hari ini? Hari ini kita akan main True or True. Tapi True or True kali ini dia agak deep sikit sebab kita duduk dalam satu bulatan. So kita akan nampak, kita akan dengar, kita akan tengok reaksi setiap orang di mana yang memberi jawapan dan juga membahagikan soalan. Aku tak sabar, aku tak nak korang tunggu banyak masa dengan bebel. So jom kita mulakan game ini sekarang. Let's go. Okay, soalan yang pertama saya tuju ke Pia. Tadi aku buat konten makan and aku ajak Pak Ih makan sekali. And then tentu aku nampak reaksi kau kurang senang bila aku ajak Pak Ih makan. Okay, aku nak tahu kenapa. Muka kau macam like eh, bukan gitu. Dia salah faham sebab aku nampak sayur, Pak Ih tak makan sayur. So bila betul. Bila aku ajak makan sayur, aku macam tengok Pak Ih, aku cakap sayur. Aku tak tengok juga reaction Pak I dekat konten kau tu macam mana sebab dia tak makan saya. Baik tu je. Aku beres ya dengan bila mana. Okey. Begitu. So itu saja soalan pada saya. So kita pergi ke orang seterusnya. Hai, assalamualaikum. First of all, Tika nak minta maaf sangat-sangat kalau individu yang Tika tanya ni dia terasa. And kalau rasa benda ni personal. Soalan ni Tika nak tuju pada Lamin. Sebenarnya ini untuk menjawab soalan netizen juga. Dalam sepanjang kita kawan, dalam kita buat partner content, dua kali kita buat content comeback. Tapi dua-dua kali comeback tu, lepas je content comeback tu, dah tak ada dah content kita. Lepas tu datang lagi sekali comeback. Lepas tu benda tu jadi tergantung. So orang tertanya, kenapa comeback tu buat konten comeback tapi selepas tu tak ada konten together. So aku nak tahu dari kau punya side, kenapa? Okay. Sebab yang pertama, comeback yang pertama tu kenapa aku tak teruskan sebab aku rasa dah tak ada jalan benda tu first. Itu comeback yang pertama kenapa aku tak teruskan. Aku dah try tapi netizen tak nak tengok juga. So aku stopkan benda tu. So bila kali kedua aku nampak benda tu boleh naik balik, aku try buat balik yang second tu. Cuma aku fikir balik, aku nak kahwin satu hari nanti. So aku perlu jaga gitulah. Dah tak lama lah itu. Gitu. Kalau macam tu jawapan dia, harap terjawab lah soalan netizen. Dan saya doakan dipermudahkan urusan Lamin lah. Oh, Tika sedih dong. Okey dah. Okey, assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, first aku nak minta maaf sebab aku kena tanya ni dekat orang tu. Tapi aku tak kisah pun, cuma aku nak tahu sebab semalam aku tengok kan. Okey, aku nak tanya soalan ni untuk Syahmi. Okey Syahmi, semalam aku ada tanya kau. Kau kena tukar partner kan? Betul tak? So, semalam aku tengok kau macam nak marah ada juga, macam buntu ada juga, macam orang tak tentu arah. So aku tanya kau, okey tak sebenarnya kau ni nak kena tukar partner dengan Faridah? So aku nak tahu, adakah kau menyimpan perasaan dengan Faridah secara minta maaf ya Faridah sebab tak langsung. Secara tidak langsung lah. Sebab nampak sangat selesa dan sangat macam frust lah bila kena bubar. Okey. Terima kasih kerana memberi soalan yang kepala bana macam tu. apa? Okey. Dia tak ada menyimpan perasaan apa. Dia sejujurnya dia penat. Saya penat. Sebab saya grow kan nama dengan Faridah daripada kosong. Pada memang dua-dua tak ada nama mana pun. So kita orang dah grow, end up kita orang impikan menjadi sama-sama, last terpecah macam tu je. Tanpa ada rasa macam, saya faham kalau dulu chatin terjadi begitu sebab kita orang nama dah sama-sama. Tapi
saya pada pendapat Balif, maybe kita orang dah sosong kuku. Tapi pendapat saya dengan Farida, maybe kita orang boleh buat lagi. Tapi tak apa, benda tu dah terjadi. And apa-apa pun menyimpan perasaan tu agak mustahil. Agak memang mustahil lah. Memang jauh beza lah. Okay, so terima kasih Manis. Jangan tanya begitu lagi. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih Syahmi atas menjawab soalan saya. Okay, assalamualaikum semua. Alright, soalan Afiq ni ditujukan kepada Boyra. Okay. Okay Boy, soalan aku ni, macam kita tahu kita, dalam AI team ni kita fokuskan friendship. Okay, so soalan aku, siapa yang mu paling tak suka kecuali team A? Maksudnya junior sahaja. Kanda boleh lah. Boleh. Junior lah tekan. Junior. Junior yang aku tak suka, kalau ayat klise tak ada. Ada. Aku rasa ada yang aku tak suka. Sekejap aku cari dulu eh. Adam. Kenapa? Sebab aku dulu pernah ada buat hal dengan dia. Itu je. Dia sekarang lah. Sekarang. Yang sekarang. Dulu-dulu lepas-lepas lah. Tahun baru. Tahun baru. Okay. Since tahun baru yang aku tak suka. Kanda. Sebab dia cepat koyak sekarang. Tahun lepas aku bergurau dengan dia okey je. Tak tahu. Mungkin new year new kanda cepat koyak kot. Jadi itu lah. Okay. Okay, masih. So kita pergi ke peserta yang seterusnya. Okay, assalamualaikum semua. Soalan ni tuju kepada Aira. Okay Aira, aku cuma nak tahu lah. Buat apa mu semua buat manja-manja dengan aku? Sabar-sabar. Manja-manja macam mulai aku manja-manja gitu dengan orang lain tak? Walaupun dalam konten aku boleh terima, luar konten aku tak boleh terima sebab kita tak ada relay lah. Lepas tu, aku nak tanya, ni jawab jujur. Adakah mu buat gitu sebab mu ada simpan lagi perasaan terhadap aku? Sebab sebelum ni mu jawab tak ada. Aku tak tahulah mu jawab tak ada, hanya sekadar konten. Cuma aku nak tahu benda tu. Sebab aku, bagi aku, aku tak selesa, aku tak ada relay lah tu mu bermanja dengan aku. Jujur lah, perasaan tu memang tak ada. Tapi aku terbiasa dengan sikap manja tu. Aku tak manja pun aku rasa. Mungkin menganggap benda tu special kot, padahal semua orang aku buat gitu. Aku boleh tengok dari percakapanmu bila mengecek aku lok mem, tapi bila dengan orang lain aku selalu luah ni dekat Safwan, aku luah ni dekat Syahrul, apa aku selalu cakap aku tak selesa lah. Sebab aku akan selesa kalau mu buat manja dengan aku, dengan semua orang lain mu buat manja, tapi dengan aku mu buat manja dengan aku. So aku macam rasa macam mu menaruh harapan. So aku tak selah mu menaruh harapan aku, sebab aku memang dah tak ada hati dah dengan mu. Saya mencelah, maaf untuk Aira dan Luqman Musa. Saya rasa perkara ini tidak benar kerana Luqman Musa sentiasa shot sendiri. Dia yang paling handsome dalam Malaysia ni. Jadi dia ramai orang nak kat dia. So mungkin benda ni kecelaruan otak dia tu yang membuatkan dia rasa. Rasa lagi. Kan nak oya. Kalau omel saya panggil omel gitu je, tapi kalau special dia tak gitu dia jadi baby. Tu benda normal, main normal. Malu jati. Tebal juga muka mu ni. Apa gila tengok konten-konten tak percaya gitu. Okey. Okey, terima kasih. Itu adalah jujur daripada saya. Kita pergi ke orang seterusnya. Okey, assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, soalan ni pada Anik lah. Okay. Okay, aku boleh eh. Aku boleh. Boleh tanya aku. Tak ada orang tanya aku. Okay, Anik lah. Okay, Nik. Okay, Amin. Ini soalan yang lama. Benda ni dah settle. Cuma saja nak clearkan sekali lagi. Okay. Balik dah. Okay. Dulu mu pernah terasa hati dengan aku. Mu pernah hari itu mu ada terasa hati. Kau mana? Tak tahu kau mana. Banyak sangat aku. Mu ada terasa hati aku. Okey. Mu nyatakan salah seorang yang time tu mu bercakap dengan siapa. Time tu mesti mu ada terasa aku, mu terasa hati aku, mesti mu ada cakap dengan orang kan. Alah akulah.
Salah seorang mempercakap tentang itu dengan siapa? Salah seorang je. Memang aku tak cakap kat orang pun sebenarnya. Kalau yang tahu pun tu. Papa boy. Ya, yeah, dia saja. Cakap eh. Mung ni buat muka belah kau. Papa boy ah. Ha, kalau dia masalah aku kan tak mau share. Memang aku ni suruh bercerita. Tahu. Ha, dia seorang jelah kalau tiba-tiba aku bercakap tu masa tidur. Ha, tu jelah. Okey, baik dah. Terus mana so? Dia lah mu. Okey, terima kasih. Okay, assalamualaikum semua. Okay, so saya nak tanya pada orang yang tanya saya tadi, Apik lah. Okay, Apik, saya cakap kita tim A pentingkan friendship, betul tak? Okay. Okay. Tapi kenapa Apik jarang lepak dengan kita orang? Bila? Kita orang macam every week kot ada macam lepak rumah kumpul ramai-ramai. Even Alif pun jauh datang, contohlah. Cuma kita dia bermain dekat otak pi macam eh. Apa Apik tak ada. Dan kaya sama-sama kita dari dulu beda. Jadi nak tahulah apa mungkin ada masalah ke hok. Si aku tak tahu. Okey, aku akan datang lepak bila orang ajak je. Kalau orang tak ajak aku tak datang. Itu Alif lah punya hal. Ha? Gana? Itu ada gana. Bapak aku. Betul ada. Lah, kata ajak lepak sebab bukannya mostly benda tu dia random je. Kita lepak kan. Dia macam je lepak lepas tu ni kumpul ramai-ramai itu yang. Bukan tak nak ajak sebenarnya. Kalau ikut kira kita tak nak rejection lah. Kita sakit ke rejection. Kenapa kita bukan rejection. Sebab kita nampak macam dia nak mari kot si. Ini kalau ajak tak mari kot. Gitu. Kalau dulu tu tak boleh mari lah sebab belum ni yang, juga. Kalau ni tu insyaAllah boleh. Tu malam kita kat story, apa tak ajak aku. Tu salah kata rumah lah ya tu. Salah kata rumah. Lami tak ada malam. Duk main Pak Haji. Tak ada cek-cek ke apa pun ada orang rumah tu. Ada set muka pun. Aku tak tahu apa. Tiba-tiba aku tengok, kupa tak payah. Aku tak ada orang ajak. Tak ada, mau boleh sampai kasar pelik lah. Aku ada orang ajak malam. Aku kata, Eri siapa dah ni? Aku pergi lah. Mohon dekat aku tak boleh nak pergi. Tak baik lah kalau mu nipu lah. Sungguh. Tak baik lah nipu. Sungguh. Riz tak logik kalau tak ajak mu. Riz ajak dia siapa je. Dia tak ajak mu. Dia tak ajak aku. Lepas tu bini aku nak pergi tengok Aunt Fruit. Anak Fruit. Lagi dengan anak Fru. Aku pun okey lah. Kerana aku, dia siapa pun tak ya. Siapa. Riz. Riz eh. Tak jadi all time favourite dah ni Riz. Tu siapa ayat kamu pergi? Dia siapa? Duh, dia tak ayat kot Datu. Dia tak ayat kamu? Oh Datu. Oh Riz. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih. Pergi seterusnya. Okay, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okay, ni khas untuk soalan untuk junior-junior saja. So, kita dah ada kat sini selama setahun. Ada yang jatuh, ada yang bangun, and ada yang naik, ada yang tak. Okay, soalan kepada contoh seperti Adam, Pak E, Hafiz dan ada segelintir dengannya. Macam mana korang rasa boleh stay lagi dalam ni? Okay. Kenapa aku nak stay lagi dalam AI? Satu sebab je. Bagi aku satu jawapan, dengan fizikal aku nak kerja kat mana? Itu je jawapan untuk semua benda. Terima kasih. Aku jujur secara terang-terangnya aku cakap, memang aku minat dalam bidang ni. Dan aku tahu apa yang aku dapat bila aku stay kat sini. Lebih besar lagi lah yang kalau kat luar. Tapi aku tahu kenapa aku dapat nilai itu. Sebab aku tahu usaha aku tak kat mana. Dan Alhamdulillah bulan lepas aku dapat nilai itu dengan hasil usaha yang betul-betul aku buat. Dan aku dah nampak dah jalan dia yang sebenarnya. Dan ini adalah bidang aku. Jatuh bangun macam mana pun orang cuba jatuhkan aku pun, datanglah banyak mana sekalipun aku tetap kat sini. Sebab itu yang aku nak. Okay, saya ikut semua. Salam bis. Bagi aku, sebabkan aku terlalu minat AI team, aku nak duduk dalam bidang content creator dan aku nak usaha benda ni sampai aku dapat. Walaupun aku jatuh banyak kali pun,
Aku tidak talented, tapi setiap YouTuber pernah sebut benda ni. Selagi kau ada kudrat, usaha tu, usaha tak akan makin hati hasil. Itu je aku pegang dalam hidup aku. Okay. So, minta maaf untuk Adam, Pak E dan Hafiz. Aku bukan nak merendahkan korang. Aku tahu rezeki tu akan datang juga. Dan cuma rezeki, dia lebih kepada aku pada awal. Tapi aku tak tahu. Maybe aku akan jatuh juga. And aku doakan kejayaan korang di masa akan datang. Amin. Okay? And aku salute kat korang sebab aku pun takkan boleh buat apa yang korang buat sekarang. Kalau aku duduk tempat korang, maybe aku dah lama keluar. Itu yang aku buat sekarang. Aku ada, aku saksi benda tu. Aku saksi benda dulu. Okay, so itu saja soalan saya. Terima kasih. Okay, assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Okay, soalan aku, aku nak tuju kepada Alif lah. Okay, sebab tak ada orang nak lagi tanya Alif. So, kepada Alif, untuk tahun 2024 ni, rasa-rasa berapa orang yang akan keluar? Berapa orang yang akan kena buang? Termasuk mula. Lalu tak, kalau kira termasukmu, tak boleh. Ada guru. Taruh nizam. Dah apa yang aku rasalah. Okey, kalau mengikut pada aku tak kira daripada kehadiran dengan ni, tu pun salah satu, tapi benda tu tu benda boleh buat lagi. Content ni mostly sebab main dengan idea, main dengan kudrat yang kau perlu buat. Macam konten aku ni, kau perlu hadir je. Mu? Sarang? Sore? Saru? Afiq Jeff? Ha, nampak? Kena buai? Pioneer? Aimanu? Pak Ikram? Lukme, aku okey lagi lah. Dia balik Kelantan pun dia buat kot. That's thing. Aku tak kata, so maksudnya aku cakap gini ni, aku cabar Zaimu lah. Sebab mu adalah orang yang jarang post. So possibility mu untuk keluar adalah tinggi. Sebab mu dah, mu tak terbiasa dengan kerap kali post. Macam orang lain ada juga 15, 20 sometimes, ada belas-belas. So dia orang dah terbiasa dengan okay, banyak konten. Macam awak mu 4-5 konten sebulan, 2 bulan tak post. Sebulan so. Jadi mu tak terbiasa dengan kerap kali post. Aku takut benda tu, even M ni pun view dia tinggi, tapi posting sebulan 5-6 kali, 7 kali betul. Kan? Lebih kurang. Tapi view dia tinggi. Semua macam Haru. So aku takut benda tu mu tak biasa kan. So afraid that boleh membuat kamu terkeluar. Macam Apik pun, sebab dia dah berasal daripada editor, dia boleh edit untuk video, tapi untuk hasilkan aku tak nampak lagi dia boleh hasilkan banyak. Even dulu pun masa dia tengah bercinta naik betul Mafiq dulu pun, berapa kerap je video dia posting. Itu time kemuncak tau. Time yang aku post video naik. So aku punya adrenaline aku tinggi sebab tengok duit aku naik, view aku naik. Tapi dia still tak boleh. So itu aku afraid buat mu. Tapi aku cabarlah 5 orang ni untuk bukti ke. Okay. Okay, baik, insyaAllah. Ingat ada 5 orang tu. Okay, terima kasih. Itu sahaja soalan daripada saya. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Soalan ni Afi nak tuju dekat Pak Ayah sebab Faiz selalu ada. Okay, baby. Okay, yeah. Biasanya aku selalu keluar. Kadang-kadang aku bagi tahu, tak payah ambil tahu. Aku pergi mana. Adakah benda tu buat kau terasa dengan aku sampai kadang-kadang dah tak macam dulu lagi? Okay, untuk jawapan tu, aku anggapmu ibaratkan adik aku sendiri. Kalau kau mu nak, aku ikut. Kalau kau sendiri kata jangan ambil tahu ke apa ke, aku akan follow the flow. Tapi bila sampai masa aku tahu sendiri benda yang kau buat tu menyusahkan diri kau dan aku masuk campur, jangan halang aku kenapa aku ambil tahu. Macam ada satu peristiwa tu pernah jadi dan aku pernah marah kau dalam kereta sebab apa? Sebab benda tu sepatutnya engkau boleh handle sendiri. Tapi kenapa engkau buat keputusan untuk buat macam tu? Benda apa? Tak apalah, benda dah lepas. Dan bila dah anggap macam adik-beradik ni, kau tahu
dia punya panjang weh. Oh, sikit yang sanggup tu. Panjang panjang. Oh, sikit ada tak terasa pun. Asalkan mu jaga keselamatan. Dah lah. Okey, okey, okey. Dah, sampai situ ya. Okey, terima kasih Pak Ingram. Okey. Assalamualaikum semua. Salam. Okey, aku nak tanya soalan ni kepada M ni lah. Okey, M ni. Aku nak tanya satu soalan lah dengan mu. Ya. Yeah. Okey, selepas konten kita di-shipkan semalam, aku ada tengok muka mu macam adalah aku tak ada lah. Macam aku tengok muka mu macam eh gadai ayat. Tak nak kamu. Ha? Tak nak shit kamu. Ha, macam tak muka gitu. Ha. Ha, gitulah. Okey, sebenarnya kalau mu nak tahu, aku pun dah cakap kat mu, tu virat kamera belakang. Aku pun masa Alif cakap nak tukar shit, aku tak kenapa abang? Kita berdua mah. Gelolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Alright. So, soalan ni aku nak tuju dekat Adam lah. Mostly kalau dalam konten aku rasa semua dah masuk. Dan kebelakangan ni aku jarang sangat panggil hang. And then aku rasa hang dah tahu sebab apa kan? Sebab hang select. Kalau select tak maksudnya dia seorang aje. Sebab adalah dengan salah faham dengan dia. Dan aku nak tahu macam mana aku nak pulih balik keadaan tu untuk kita macam dulu balik. Okay, sebenarnya aku dah mencari masa dah. Sangat mencari masa bila aku nak duduk dua orang kamu je. Aku nak bercakap pasal benda yang telah lalu. Sebab aku dah minta maaf semua. Tapi berdepan-depan untuk berdua tu aku tak jumpa. And then itulah sebab dia aku jadi macam aku takut memarahkan aku lagi. Aku faham. Cuma Taiha minta maaf tu hari kejadian tu, dan hari kejadian tu memang aku tak boleh nak cool down lagi. And then hang just minta maaf, and then hang macam dah tak buat apa-apa. Macam tak ada apa-apa pun. Aku cuba untuk cakap hang dalam konten ke apa-apa, macam aku tak boleh. That's why aku macam mana nak bolehkan balik. Cium. So aku harap dengan konten ni aku rasa kita dah boleh macam sebelum ni balik lah. Boleh, insyaAllah. Okay, so itu je. Soalan ini ditujukan kepada Pia. Okey, dua kali konten pembubaran Pia tak ada di sisi Pak I. Apa? So, apa perasaan Pia bila dua kali konten pembubaran Pia tak ada? Pia rasa balik sengaja sebab tak nak tengok Pia menangis lah. Dia pandai plan. Oh, aku main tekok. Okay, terima kasih. Okay, soalan ni untuk Lami. Sebab T.A. yang ada kahwin ni dah. Sebab aku selalu kena mu pasal kahwin lah. Ataupun buat sweet depan mu, ada kau mu marah dekat aku. Marah, dia marah aku hari tu. Dia marah. Aku tak pernah terasa kau mulung kalau... Dia terasa kat aku. Betul kau, dia cukup buat terasa. Masa ini kau terasa, betul ni. Aku dah jaya. Sebelum ni kau dah berdiri, tak tengok. Muka bangun aku. Sebab aku tanya masa hari akad nikah tu, Be.
Ayah kat Nico tu kan, kita dua ke pada dia. Aku tanya dia yo. Sampai kecek aku. Sampai kecek tu. Okey, biar aku minta maaf lah bila pada terasa dah. Aku minta maaf. Mu jadi minta maaf. Aku minta maaf. Okey, kita pergi ke orang seterusnya. Okey, okey. Okey, assalamualaikum semua. Assalam. Soalan ni aku nak tanya untuk sulung lah. Okey, seperti yang tahu sulung mentor aku. Mentor. Apa nak tanya sulung lah. Dah setahun duduk sini, ada kan dekat orientasi kita rapat. Tapi bila Afa mai masuk, Afa dah dapat yatim, Afa dah berjauh dengan sulung. Afa mau rapat dengan orang lain. Adakah sulung terasa benda tu? Tak ada. Ya ini tau. Ya Allah, apa kau ini ni? Apa lu tak ada terasa gabus masa orientasi tu betul kita lu nak jaga dan apabila Alfa masuk AT ni tu galung kira tak ada dah tu kira Alfa sendiri jelah jaga diri gitulah pada pandalah gitu dah. Okey, terima kasih jawapan tu. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Soalan ada untuk Mimi. Bapak itu si kamu. aku tahu dah soalan ni. Okey. Benda ni ada dengar pada mulut Pia. Enggak tegak pada dia. Mimi yang Mimi cakap kat Pia dia menyampah dengan Adam. Sebabkan selalu dulu buat konten apa ni channel nak bersamalah apalah duduk sekali. Gilanya kamu ni. Bukan maksudnya saya pun buat konten sekali dengan Mimi ah macam tu. Okay. And then Pia cakap macam tu so, macam menyampah dengan aku dulu. Betul lah, dulu okay. Lepas tu sekarang alhamdulillah okay. Sebab Adam ni bila kita dah cakap kita tak suka, dia akan ubah benda tu slow-slow. So alhamdulillah nampak perubahan tu sikit. Hey, oh seterusnya, thank you me. Okay. Okay, assalamualaikum. Salam. Soalan ni untuk Lamin. TVA semua dah kahwin ni? Allah, kahwin pula. Apa perasaan yang tinggal seorang lah ni tak kahwin? Tak ada perasaan ke apa? Dah buat kan? Saya ni ke belakang dah. Kan gitu. Jodoh ke milikmu? Jodoh milik tu eh? Nah. Lih. Aku tanya. Jodoh kamu ni? Nah. Tak logik mu backup aku gini. Hei. Bodoh. Apa aku salah sebut gitu? No, saya ni ke belakang dah. Enggak, lepak tu ajak lah. Betul. Lepak ajak malam-malam lah. Ya. Tak lebih kot. Hai dah. Kita pergi ke peserta seterusnya. Assalamualaikum. Okay, ini soalan untuk Faridah. Memandangkan konten semalam yang mana Abang Alif menyatukan kita, kita perlu bersama. Sedangkan dalam konten mahkamah, kita ada berselisih faham yang mana yang kau cakap tu lah kan. Kau tak rasa benda tu akan jadi awkward untuk kita? Betul. Sejujurnya aku dah nak cakap macam ni, memang aku awkward sebab kita macam first time aku nampak hamarah disebabkan benda tu. So aku rasa macam boleh ke? Jadi gitu lah, faham tak? Okay, terima kasih. Kita pergi soalan seterusnya. Okay, assalamualaikum. Aiman serius. Aiman serius. Okay, wow, welcome Aiman. Yeah. Yang baru. Okey, soalan ni akan Haiman tujukan kepada Boy Ram. Okey, Boy. Kita dah hidup berjiran. Betul. Pindah dah. Pindah dah? Oh. Baru demo. Oh, tenor baru tu duduk situ. Tenor baru tu duduk situ. Okey, Boy. Sepanjang kita ada Haiman, Haiman dah nampak satu konten Boy kemas rumah. Haiman nak tanya Boy, di mana selipar Haiman satu lagi? Hilang semalam dengan balik. Kalau siapa-siapa, kalau korang tahu, netizen dah tahu,
konten sajalah. Promo. Atas kau lagi promo. Okey okey. Masih boy. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Okey, soalan saya menunjukkan kepada Adam. Aku tertanya-tanya dah. Tertanya-tanya. Setiap kali aku main hijau, gila mana-mana pun mesti musuh orang. Why? Oh. Okey. Sebab banyak kali dah tersalah faham dengan orang lain and then ada tak nak benda tu berulang. So Adam cuba untuk asingkanlah. Asingkan diri bagi aku tak ada kaitan dengan siapa-siapa and then aku tak nak sakit hati siapa dah. Itu je jawapan dia. Serius. Tapi apa kita ya, jadi yang ngaku lain. Iyalah, kadang-kadang hidup Lone Ranger ni tak boleh jugak. Betul tak? Betul. Okay, dia gini. Macam tadi pun 2-3 orang tanya tentang Adam apa semua. So aku pun jawab jujur, Adam memang ada masalah dulu lah. Bagi aku dia memang seorang yang nakal, tak dengar kata, degil, cakap lepas dulu lah. Lepas tu bila kita dah nasihat dia, dia banyak berubah apa semua. Tapi perubahan dia, dia ambil lebih daripada aku. Macam luar pada konten, aku buat hal aku lah. Aku tak nak lagi kadang-kadang tersalah sebut ke apa semua. Benda ni dia bagi tahu aku lah. Tersalah sebut ke, salah tindakan ke, buat kau orang kecil hati dengan aku. So bagi aku, as long as professional, aku pun tak nak sekat apa semua. As long as professional, kalau mari jumpa boleh apa semua. So kalau tak nak rapat, tak ada masalah pun. Cuma aku pun harap hotline kau apa semua yang masih lagi rasa tak puas hati ke, dengan ada masih lagi rasa macam tak boleh nak maafkan ke apa semua, aku pun minta kamu maafkan lah. So yang gitulah, kalau ada benda lah lepas daripada mula Adam apa semua. Sebab aku pun ada, dia ada mistake dengan aku dulu. Aku pun okey, ada masalah. Benda lepas. Okey, kita mulakan hidup baru. Okey, assalamualaikum. Saya saya nak tanya soalan ni kepada Fatin. Okey Fatin, aku nak tanya mu jujur eh. Dalam ramai-ramai lelaki kat sini, siapa Aiman, apa? Aiman kan? Aiman paling jealous kalau merapak. Aku nak tanya tu. Ya, inilah soalan yang aku nak daripada tadi. Jujur, bagi sorok satu nama je. Yang dia insecure and lah. Why? Cakap je Fatin. Cakap je. Syami. No wonder. Syami, sebab apa? Sebab dia masa lalu saya. So dia tahu pun saya pernah sukakan Syami. And dia agak macam bekerjasama kan apa semua, dia macam jealous sikit lah, itu je. Okay, so thank you Fatin. Kita pergi ke next. Okay, assalamualaikum. Okay, soalan ni ditujuk kepada Mimi. Okay, Mimi, aku nak tanya hang kan. Hang jealous ke kalau perempuan dalam ni ajak kanda shoot? Duduk, bukan? Jealous. Kalau macam contohlah aku kan ajak kanda shoot kan. Hang kata, jangan nak macam-macam lah. Macam hang kata, hang macam lain tak? Contoh. Dia aku nak jujur lah. So macam. Jujur okay. Hang takut ke macam orang ambil kanda daripada hang? Okay, macam ni. Sebelum ni Mimi tak pernah pun tunjuk macam cara-cara jealous. Tapi mungkin 2024 ni Mimi cuba nak lagi menyelah. Mimi cuba buat cara karakter Mimi jealous bila kandang. Aduh, wadah. Counter. Mimi counter. Makan pun nampak tengok. Mimi counter. Masih nak makan. So sajalah buat jealous tu. Yes, bapak, supaya orang nampak macam Mimi ni macam jealousnya Mimi ni dengan kandar rupanya macam tu. Supaya orang nampaklah, menyelah lagi lah. Wah, so nampaklah view tu untuk tolong korang juga. Wah, sikit-sikit. Pandai. Mimi dah pandai counter. Betul. Tapi okay, terima kasih Mimi kita pergi serta. Assalamualaikum. Salam. Saya nak tanya orang sebelah saya, M ni. Soalan ni ramai juga tanya dalam live. Kenapa bila aku dengan Nisa ajak hang untuk duduk sekali, hang tak say. Lepas tu
Macam tiba-tiba masa tarikh dekat dengan tempoh nak bayar deposit tu, tiba-tiba hang kemas barang and then pindah rumah sendiri. Kenapa? Okay, untuk first, aku nak privacy aku. Kedua, sebab senang untuk family aku mai. Sebab itu baru ibu aku mai seminggu dia duduk dengan aku. So dia tak payah nak pergi duduk sepupu aku. And ketiga, masa aku keluar tanpa bagi tahu tu sebab kita ada salah faham antara dalam satu rumah tu. Yang tu juga aku rasa nak beritahu. Cepat kan? Cepat dah padat dah rasa. Terus rumah aku. Terus rumah aku. Terus aku pulang untuk family aku. Gini. Itulah sebab ramai yang cakap macam saya dengan Nisa buang buang M ni apa semua dok. Mana ada sign yang lakor. Gugur je. So kita akan pergi ke orang seterusnya. Okey, soalan saya tuju kepada Aira. Okey, memandangkan hari tu konten yang azam tahun baru untuk 2024, rasanya Aira sebut pasal konten mukbang, cakap dia dengan Apik je patut buat mukbang. Saya macam nak tanya Aira lah, kalau kita orang lain buat mukbang, Aira terasa ke? Tak, jujur bagi aku tak terasa, tapi takut dah sikit. Aku takut. Takut ilah view. Ah? Takut sebab saya tak ada kelebihan kot lain dah. Kelebihan saya makil. Jadi saya takut. Tapi tak deki pun. Okey je. Faham. Thank you Aira. Okay, kita pergi ke Sushi. Assalamualaikum. Soalan ni Mi tuju kepada Faridah. Okey. Sejak dikenali kita bertiga ni sebagai trio. Ya ke? Ya. Adakah kita ni trio yang dalam konten ataupun sebenar? Dan terus ada. Abang Ali. Okey. Dan siapakah ketua di dalam trio lah? Sabar lah nak cakap dulu. Abang. Mimi nak bercakap. Tak boleh nak cakap lah. Siapakah yang sebenarnya trio di dalam trio? Ketua di dalam trio. Sejak konten hari tu, Mimi ada perasaan yang Faridah cakap Mimi ketua dia tak datang. So, start pada situ Mimi mula nak tanya Faridah. Adakah Mimi ni lah ketua select dia? Siap, Mimi nak bercakap. Nak jawab yang mana? Jawab. Mereka cakap. Biar diam. Mimi cakap biar diam. Kalau ketua tu, tak tahulah mungkin sebab Mimi ni dia sini antara kami. Lepas tu, Farda rasa macam kami, Farda dengan Pia ni lebih hormat Mimi lah. Sebab tu kami rasa macam, Mimi lah ketua. Gitulah. Sebab yang Mimi tahu, Mimi kan Faridah dengan Pia ni lebih rapat lagi. So Mimi nak tahu Mimi ke sebagai ketua sebabkan Mimi ni senior korang dan padahal korang berdua lebih rapat lagi. Macam tu. Betul. Dia macam dia. Yes. Bangga dia jadi superstar. Dah. Tak terjawab lagi. Jawab dulu. Untuk yang rapat ni memanglah sebab Faridah dengan Pia kan duduk serumah. Lepas tu kami ajak dia. Ajak nak bunga empai nak hari. Ya baik. Ajak duduk sekali takkan duduk sekali dengan Pak Ayah. Aku ajak duduk sekali bertiga. Bilik ada empat. Tak mau aku ganti bayar sewa lagi. Okey. Biar. Terima kasih. Terima kasih kepada Faridah. Okay. Assalamualaikum. Saya tak datang semalam. Saya dapat partner baru. Baby Lokman, saya nak tanya awak. Ganti baru. Okey. Perasaan apa? Cik dengan aku, garang-garang. Benci. Apa benci apa? Sebab saya rasa saya tak boleh nak bagi pikat lain kat awak. Itu je. Sebab tapi saya suka awak. Saya pun tak suka awak. Betul je. Tak nak saya. Kita kekalkan syik kita. Naik sama-sama. Bangun sama-sama.
tak selai kau macam. Aku bukan ajak bercinta. Tapi sikit. Bukan. Jaga hati saya. Mu ingat aku selera. Kau ajak konten naik sama-sama bukan bercinta. Tak payah tengok selera. Shoot tak payah pandang muka aku. Okey. Itu je jawapan saya, maksudnya Luqman okey dengan saya. Okey, soalan yang terakhir daripada Farida nak tanya Kanda. Okey Kanda, macam yang kita tahu kita ada salah faham hari tu kat konten mahkamah tu kan. So aku nak tanya hang, hang marah aku sangat ke sampai aku tak pernah nampak marah hang macam tu dekat orang. Lepas tu aku cakap sendiri depan-depan minta maaf, hang mesti macam tak apa, tak apa. Lepas tu aku balik aku WhatsApp lagi Kanda, hang tak balas. So aku rasa macam dia macam ni, dia aku rasa macam tak sedar hati. Kanda okey ketuk dengan aku, Kanda okey ketuk. Ha, sebab itulah. Memang macam tu Kanda. Sebab terang lagi bersuluh. Sebab semua orang dah tahu saya ni cepat koyak. And then awak pula kata pula macam tu, lagilah saya rasa koyak sangat-sangat. Lagi sebenarnya sebab waktu tu kan Farida baru minta maaf hari tu. Hari tu memang tengah moody sikit itulah. Okay. Tapi tak ada apa-apa. Okay. Cuma yalah macam akut sikit itulah. Oh, okey. So footage tersebut telah di-cut lah. Sebab pergaduhan yang agak besar. Ini pun aku tahu. Bukan besar. Tak besar, dia cuma macam koyak jelah. Dia duduk diam. Lepas tu dia sebut tu begitu. Betul. Faham. Tapi benda tu dah disatakan? Alhamdulillah. Okey. Dan kita dah dengar semua. Aku ada satu untuk aku tanya. Aku true kepada diri aku sendiri. Tak ada orang. Sorry je true kat aku. So aku pun nak true diri aku sendiri. Kali pe. Terus ni. Okay, Arif eh. Bila nak habis konten ni? Itu saja konten kita pada kali ni. Kita jumpa pada next episode. Salam.